Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin, and Sophia. What up? Kita lagi ada di MIT. Ini di mana sih? Great Dome. Di Great Dome-nya MIT. Nah, hari ini kita lagi ada di Boston. Ini Sophia, temanku dari SMA ya. SMA 3. Ya, kita terakhir ketemu juga pas SMA. Tiba-tiba ini ketemuan di Boston. Sophia ini kuliah di UGM. Dan aku kaget kok tiba-tiba bisa di Boston University gitu kan. Aku dari Seattle main-main ke Boston. Akhirnya aku sempetin untuk ketemu gitu, catch up teman lama. Hari ini aku mau tanya-tanya Sophia tentang gimana sih tiba-tiba dari UGM itu bisa ke Boston U. Terus apa aja pengalaman yang didapat di sini, apa yang membedakan UGM dengan pendidikan di sini, dan gimana sih caranya gitu. Jadi langsung aja mungkin sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin aku Sophia dan aku dari UGM jurusan biologi dan sekarang semester 7, currently lagi studying di Boston University. Dengan beasiswa pemerintah. Keren. Jadi, pasti pertanyaan pertama, gimana sih ceritanya bisa di Boston ini? Jadi kemarin tuh aku pas scrolling Instagram, kebetulan dari OIA, Office International Affairs-nya tiap ini UGM, dan di sana ada posting tuh tentang Indonesian International Student Mobility Awards, dan di sana aku langsung daftar deh, dan kebetulan keterima, dapat beasiswa. Boleh diceritain nggak lebih detail lagi? Itu kan secara singkat banget ya, yeah. Daftar langsung keterima, kan pasti ada lewat proses dong, aplikasi, mungkin ada interview atau tes, atau apa sih yang perlu disiapin? Jadi ada dua tahap basically, satu tahap seleksi berkas, dan dua interview, dan tiga langsung desisi apakah lagi keterima atau enggak gitu. Untuk yang tahap pertama itu perlu English Proficiency Test, ada Duolingo, IELTS, atau TOEFL. Kemudian kedua, disuruh juga short essay. Terus nanti ada beberapa questions, nanti kamu disuruh jawab. Terus ketiga, juga perlu paspor ya tentunya ya. Paspor, karena keluar negeri. Iya, karena keluar negeri. Terus keempat juga perlu transkrip nilai. Dan kelima, nomination letter dari UGM-nya sendiri gitu, dari home university-nya. Kalau in my case itu UGM. Nah, di UGM-nya sendiri itu ada seleksi internal. Tergantung universitas sih. Kalau aku untuk dapat nomination letter-nya perlu seleksi internal gitu. Disuruh buat nomination letter, CV dan lain sebagainya untuk make sure kamu benar-benar eligible untuk daftar di ISMA-nya ini. Interesting. Tadi kamu bilang kalau di UGM kasusnya gini. Berarti aku berasumsi bahwa program beasiswa ini nggak cuma limited to UGM doang? Nggak. Semua universitas asal dia mahasiswa Indonesia dan orang Indonesia, jadi boleh. Ini program apa ya? Dari mana? Dari Kemendikbudristek. Jadi termasuk dari program Kampus Merdeka, kalau kamu tahu. Oh, Kampus Merdeka, oke. Okay. Yeah. Itu yang banyak offer magang juga kan? Iya, ada magang, kampus pengajar, mistaken, dan juga banyak sih lagi sih. Kayak keren banget ya. Keren sih, aku juga dapat info itu beberapa kali sih. Maksudnya banyak publikasinya di Instagram juga banyak. Ya, pasti banyak teman-teman juga. Yes, benar. Teman-temanku juga banyak dapat magang dari Kampus Merdeka itu. Jadi, wow, oke. Okay. Nah, tadi kan udah lewat proses seleksi, aplikasi, nomination letter juga. Terus aku ada pertanyaan nih, IPK di kuliah atau GPA, itu pengaruh nggak sih? Pengaruh, karena ada minimum requirements. Jadi ada beberapa requirements, termasuk EPT, English Proficiency Test, kamu juga ada minimum, tergantung universitas tujuan kamu. Kalau misalnya aku BU, dia terima Duolingo, jadi aku ngambil tes yang pakai Duolingo, dan juga ada minimum IPK. Kayaknya kalau aku 3,3. Kalau salah, maafkan, tapi nanti bakal ada dokumen yang bakal aku send juga linknya ke Leo. Dan juga, itu aja sih kebanyakan. Okay. Jadi IPK basically berpengaruh. Berpengaruh ya. Tapi yang penting lewat dari minimum requirements, yes, itu. Okay. Nah, ini kan kasus kamu itu masuk ke Boston U. Tapi pas aplikasi itu apakah ada pilihan ke univ lain seperti mungkin UC Berkeley atau bahkan UDAP atau NYU atau kampus-kampus yang lain, itu sistemnya gimana? Kita pilih sendiri atau dikasih slot atau gimana sih? Kalau UDAP nggak ada. Kalau tahun ini, tapi tahun depan mungkin ya, mungkin bisa ada. Jadi pilihan universitasnya banyak banget. Ada UPenn, ada University of California, kalau nggak salah, ada NTU,
ada NTU atau NUS, aku lupa. Terus ada di Malaysia, ada di India, pokoknya di hampir di seluruh dunia gitu, ada di Kanada juga ada. Jadi kayak kita bisa milih salah satu universitas utama kita. Cuman kalau misalnya kita dianggap berkompeten tapi nggak dapat kuotanya, kan pendaftarnya pasti banyak tuh. Benar. Dan setiap universitas ada kuotanya gitu. Bisa dialokasikan ke univ lain gitu yang yang masih ada kuotanya. Berarti ini nggak cuma di US doang? Nggak. Seluruh dunia itu yang penting luar negeri gitu. Di luar Indonesia. Iya, cuman sayangnya karena corona tahun ini, karena pandemi ya, jadi ada beberapa negara yang masih tutup border. Jadi mereka di-defer ke tahun depan. Dan ini programnya itu berapa lama sih? Apakah 1 tahun kayak student exchange yang nih tahun ketiga pergi atau gimana? Berapa lama? Cuma fall sih, kalau aku cuma 1 semester. Oh, 1 semester. 1 semester doang, tapi ya kita bersyukur aja ya 1 semester. Dan bisa milih nggak mau semester ke misalnya mau semester terakhir santai-santai gak aja keluar? Nggak bisa. Jadi harus kalau udah keterima memang harus langsung berangkat gitu. Okay. Kecuali memang kondisi luar biasa kayak misalnya pandemi terus negaranya atau unitnya nggak terima jadi di defer. Okay. Nah ini khusus untuk kamu kan tahun terakhir berarti ya tahun keempat ya. Semester 3. Ini apakah cuma semester terakhir aja yang tahun terakhir aja yang boleh apply atau tahun pertama itu udah bisa langsung apply atau gimana? Kalau di batch aku nggak tahu kalau batch selanjutnya gimana karena dari sini masih banyak evaluasi ya. Kalau di batch aku dari semester 4 sampai semester 7 bisa daftar. Jadi untung banget sih aku masih eligible semester 7. Terakhir ya? Iya terakhir. Oke juga ya. Oke. Nice. Ya semester 7. Oke, okay, let's talk about the program ya. Ini kan dari Kemendikbud ya, Kampus Merdeka. Apa sih yang mereka provide, apa aja gitu? Apakah dapat uang makan juga, apakah dikasih tempat tinggal, uang transport gitu? Basically ini fully funded scholarship. Wow. Jadi kita living allowance, housing kamu juga dibayar, in my case dining plan juga dibayar. Jadi satu hari bisa swipe ke dining hall 2 kali, jadi makan aman, PCR test untuk kesini juga dibayar. Wow. Terus tiket pesawat domestik kan aku dari Batam harus ke Jakarta gitu, jadi tiket domestik dibayar dan kelasnya juga Garuda gitu pas itu aku. Kemudian juga tiket internasional juga bayar gitu, kemarin ke Abu Dhabi dan pokoknya sampai ke Boston itu benar-benar di provide gitu. Abu Dhabi berarti Etihad ya? Etihad ya. Nice. Oke. Kalau uang jajan dapat nggak? Dapat living allowance. Ada dapat uang jajan juga. Tapi kalau misalnya kalian mau foya-foya mungkin perlu bawa uang tambahan ya, gitu ya mungkin. Makanya tapi jangan foya-foya ya. Kesini buat belajar. Iya, kesini belajar. Cuman ya cukup lah buat kita hidup di sini. Okay. Nah, dari so far pengalaman kamu di Boston U sama 3 tahun di UGM berarti ya. 3 tahun di UGM, apa sih hal yang membedakan? Sistem pendidikannya kah atau lingkungan kampusnya itu gimana? Apa sih yang membedakan? Sebenarnya masing-masing unit kalau misalnya di UGM ada kelebihannya, ada kekurangannya, di sini juga ada kelebihannya, kekurangannya. Dan untuk sisi edukasinya sendiri, menurut aku di sini keren banget sih. Karena dia make sure kalau kamu itu harus ngerti dulu, ada bekalnya dulu sebelum masuk kelas. Jadi you're required to do pre-reading. Jadi sebelum kelas itu kamu kayak biasa di email dulu sama profesornya, oh kamu harus reading ini. Jadi pas di kelas itu saya lebih ke diskusi gitu, jadi ada produktif. Discussion with the professor, jadi kayak kita bisa dapat perspektif saling sama masing-masing students gitu, saling bertukar perspektif dan juga ke profesornya juga. Dan di sana juga biasanya nggak ada salah benar gitu, dia kayak apa yang bisa bilang? Lebih ke mengungkapkan cara pikir. Iya dan juga opininya. Iya, dia kayak respect every opinion gitu. Dan aku suka sih, tapi workload-nya juga banyak gitu. Dan pre-reading, terus juga biasanya tiap minggu ada assignment. Oh, dalam sisi lab, kan aku juga di sini ada ngambil laboratorium ya, ngambil lab session. Nah, di situ, ini kamu, dia punya mesin itu lebih advance juga sih kalau di sini. Mesinnya? Maksudnya kayak alat-alatnya lebih advance. Fasilitas? Kalau di UGM, fasilitasnya mungkin agak lebih conventional. Kalau di sini, udah mungkin lebih terupdate gitu. Jadi, senang juga sih di sini bisa dapet hands-on experience about that. What about like the campus? The size? Terus kayak the studying area? Kalau UGM nggak kalah gede sih jujur aja. Yeah, UGM memang gede. Kamu pernah ke UGM kan? Itu gede banget UGM.
Tapi kalau di bio juga gede, tapi yang aku suka di bio itu dia kalau di Universitas General di US itu banyak parknya nggak sih kayak gini? Yeah. Jadi kayak kamu bisa sama teman-teman kamu belajar bareng di park, lihat pohon-pohon, lihat pemandangan, sebagainya. Cuma di sini drawbacknya banyak jalan. Banyak jalan, jalan kalo, kaki maksudnya? Jalan kaki, ya benar. Oh. Kalau di UGM kan banyak mahasiswa yang pakai motor, kendaraan lah intinya. Kalau yeah. di sini kan kita banyaknya jalan. Jalan, ya. Atau nggak public transport. Yes, I see. What about the homework? Homeworknya di UGM banyak, di sini juga banyak sih, cuman iya sama-sama banyak okay, gitu. Okay. Cuman di sini mungkin bedanya harus pre-reading gitu. Okay. Nah, aku lupa tanya tadi. Ini kan kamu lagi di BU nih. Nanti hasil yang kamu pelajari di BU ini bakal ada di transkrip nilai kamu kah atau bakal ditransfer atau enggak? Ya, jadi semua course yang kita ambil di sini kreditnya wajib bisa ditransfer ke transkripnya di UGM karena di Indo maksudnya transkrip okay. Indo karena jadi kayak sebelum kamu pilih course-nya itu kamu harus diskusi dulu sama kaprodi bisa nggak ini ditransfer gitu, jadi nggak semena-mena kamu ngambil course ini bisa gitu. Harus diskusi pas di Indonesia ya? Iya pas di Indonesia, jadi diskusi dulu ke kaprodi kamu kalau in my case ya, jadi kayak pak ini bisa nggak ditransfer gitu, kalau nggak bisa ya udah. Jadi memang ini programnya untuk belajar juga ya, nggak cuman main-main. Student exchange keluar ambil kelas barengan, yang penting ada di sekolahnya. Tapi memang beneran harus sesuai jurusan juga berarti? Nggak harus. Oh. Jadi malahan di encourage untuk kamu nggak explore jurusan lain gitu. Kan kadang-kadang kita ngerasa salah jurusan ya. Di sini oh, kesempatan banget nih buat kamu nggak explore course yang memang yang kamu interested tapi nggak ada gitu di Indonesia. Jadi di sini misalnya aku mostly ngambil bisnis juga di sini, walaupun aku jurusan biologi ya, walaupun nggak nyambung cuman ya gitu deh. Wow. Okay. Nah selama di sini ada hal unik ya yang pernah kamu alamin, entah itu culture shock, entah itu kayak di sini kan orang-orang juga banyak yang jalan kaki kan, malam-malam juga banyak. Terus kalau di UGM kan ya ada rumor-rumornya kayak ada mitos-mitosnya kayak angker gitu, malam-malam nggak ada yang lewat jalan ini, lewat jalan itu. Tapi di sini kamu tiba-tiba berani untuk jalan di malam hari. Ada nggak hal unik kayak gitu? Banyak banget kalau di Indo story-story angker ya. Oh, okay. Jadi aku juga takut nih karena banyak takut ada hantu gitu. Kalau di sini mungkin malamnya masih rame sih, mahasiswa juga masih jalan-jalan gitu. Jadi aku ngerasa lebih nggak takut sih. Dan kalau di Indo kan apa ya bisa dibilang ya ngeri aja sih suasananya. Oh, suasananya beda. Iya di sini mungkin karena lebih modern juga banyak. Buildings-buildingsnya, jadi aku nggak gitu takut. Cuma kadang-kadang masih takut okay. gitu. Dan untuk masalah pertemanan, di sini aku fine-fine aja sih, asal kamu ada courage untuk ngomong. Orang-orang sini friendly banget, jujur kayak gampang basa-basi sama mereka. Mungkin kalau di Indo sama orang-orang Indo agak canggung ya. Cuma kalau di sini bener-bener cuma papasan doang, kayak bisa have a good one, have a good day. Gitu. How are you? Yeah, how are you? Gitu. Padahal nggak kenal gitu, strangers. Iya, kayak itu bikin aku kaget juga sih, oh se-friendly itu. Jadi asal kalau kalian di sini ada courage untuk ngobrol, aman-aman aja sih. Gimana selama ini yang kamu tonton dari film-film tentang Amerika, beneran nggak di sini kayak gitu? Iya beneran deh. Beneran kayak, oh ternyata yang di film bener-bener di sini ya, dari segi parties juga ada ya. Kadang-kadang kalian lihat western movies, banyak partiesnya, di sini juga ada gitu culture partiesnya. Iya, kita anak-anak baik. Padahal habis ini katanya mau lanjut ke... Jangan ngasal ngomong. Oh, enggak ya? Oh, tadi kirain bukan kamu yang ngomong gitu ya? Enggak. Loh, tadi kayaknya... Oh, beda orang. Nah, terus... Dari pengalaman kamu ini, menurut kamu, worth it gak? Buat... Did you make the right decision? Yes, of course. Karena... pasti dapat positifnya ya, you learn your other culture, ada banyak sifat-sifat orang di sini yang bisa kita adopt buat improve ourselves gitu juga, dan juga dari sisi edukasi juga belajar banyak. Di sini kamu dapat kesempatan untuk belajar course yang memang kamu interested tapi nggak ada di home university kamu, dan juga broaden network, kita bisa ketemu orang-orang internasional juga, orang-orang US gitu. So do you recommend? Yes, of course. Kalian kapan lagi gitu ya? Kapan lagi?
kalian bisa fully funded gitu. Mungkin dari dulu ada yang berpikir, oh aku nggak bisa keluar negeri, mungkin dalam segi finansial susah. Nah ini kapan lagi kita di-funded sama pemerintah, kesempatan gitu untuk kalian belajar, ya why not? I see. Nah ini menarik sih, karena banyak banget ya yang nonton video aku itu pengen juga kuliah ke luar negeri. Dan aku rasa dari pengalaman Sylvia ini, cerita langsung ke aku itu bisa jadi bukti bahwa itu bisa dilakukan. Dan semua ini beasiswa, jadi nggak ada pengeluaran sama sekali. Ya kecuali foya-foya tadi. Oh, ya kalau foya-foya, tapi kan ada deh. Ini English Proficiency Test itu cuma itu doang yang biar pribadi. What test, IELTS sama TOEFL itu ya? Tapi setahuku ada home university yang mau bantu dalam fundingnya. Cuman tergantung universitas kalian masing-masing. Menarik sih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup video ini ya. Ada nggak sih tips dari pengalaman kamu buat yang mau coba juga langkah yang sama? Kalau dalam segi aplikasi, menurut aku application prosesnya, menurut aku kalau yang bikin essay gitu, kamu penting banget untuk kamu proofreading ke orang lain. Jadi misalnya kita bikin essay nih, mumpung kalian masih udah tahu banyak informasi dan panjang preparation prosesnya masih lama gitu ya, kalian bisa nih kalau kalian bikin essay atau apapun bisa proofreading ke teman, ke saudara atau lain sebagainya, biar bisa lihat celah-celah kesalahan yang kamu nggak bisa lihat. Ya dalam kata lain tuh mungkin minta pendapat orang lain tentang essay yang kamu tulis gitu. Ya, kadang jadi, orang lain itu bisa lihat yang kita nggak lihat. Ya benar-benar. Jadi kamu bisa refresh terus. Dan mungkin yang bisa prepare dari sekarang English Proficiency Test. Setahuku kebanyakan university secara general nerimanya IELTS, tapi ada beberapa yang nerima Duolingo, dan kebetulan di EU untungnya sih nerimanya Duolingo karena pas itu aku belum ada IELTS juga. Nah tapi kalau kalian mau lebih mau prepare dari sekarang, bisa tuh IELTS di prepare. Itu aja kah? Ada tips lain? Iya, untuk tipsnya juga jangan takut untuk mencoba, karena pertama aku gak pede, jujur guys. Kayaknya kita kalau setiap application process selalu nggak pede gitu, tapi you'll never know if you never try gitu. Kalau misalnya kamu fail juga, at least you know. You know kayak your standard apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi kayak nggak ada ruginya sih. Jadi coba aja. Yang penting kalau takut, kalau nggak pede, yang penting coba aja dulu. Kalau misalnya ketolak pun, at least kamu tahu apa yang bisa kamu improve gitu. Ya benar-benar. Ya udah kalau gitu untuk video kali ini segitu aja. Oh ya, by the way nanti aku minta link itu ya, semuanya ya. Nanti aku bakal kasih Leo kayak link dokumen-dokumen penting tentang informasi ISMA. Mungkin nanti Leo bisa share aja sih. Oke, aku bakal taruh di description. Kalian bisa langsung klik dan kalian explore sendiri. Dan paling terakhir ya, untuk kayak Kampus Merdeka gitu kayaknya sekarang udah dipublish banget. Jadi kayaknya di Instagram juga ada banyak info nggak sih? Iya, jangan lupa follow Instagram-Instagram yang penting kayak Kampus Merdeka, Instagram ISMA juga udah ada Instagram. Dan mungkin ini sih mulai-mulai cari orang-orang yang keterima di ISMA, terus tanya-tanya gitu, dapet informasi. Oke, kalau gitu, thank you Asil. Thank you, Len. Semoga bisa membantu kalian yang nonton ini, dan semoga at least salah satu dari kalian bisa ikut jejaknya Sylvia. Amin. Yaudah guys, thank you guys for watching. Dadah! Dadah.